Oke, jumpa lagi dengan saya, Aan Gobel, yaitu channel yang menayangkan tentang dunia burung dan dunia-dunia hewan ya. Jadi video saya kali ini adalah membuat jerat burung puyuh secara modern, yaitu jerat burung puyuh gantung, sistem gawang. Oke, bagi yang udah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih. Tapi yang masih belum, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, ikuti video kali ini ya. Tonton terus sampai selesai. Oke. Jadi kita tadi udah selesai dari tukang las ya, untuk membuat besi gawangannya.
Nah, beginilah contoh bisik gawangan yang kita buat dari tukang Lazarus. Jadi kita tinggal mengikatkan racikan yang kita buat kemarin ya, yang sudah kita ikatkan kemarin. Jadi racikan itu kita ikatkan ke besi gawangan ini yang di atas. Oke, jadi pengikatannya ke besi tiang gawang yang kita buat ini saya menggunakan double tip juga ya, agar ikatan kita rapi. Sekarang kita mau praktekan ya, mau cara kerjanya gimana di lapangan nanti. Oke, jadi berhubung karena jeratnya udah selesai kita pasang, kita contohkan ya begini. Oke, jadi teman-teman ini kita langsung kita praktekan dengan anak ayam ya. Kedepatan di sini ada anak ayam kami ini sesuai ukurannya dengan burung puyuh. Oke, jadi kita langsung praktekan aja kinerja jerat yang saya buat ini ya. Oke, kita anggap aja ini sebagai burung puyuh ya. Jadi kalau burung puyuh itu datang, dia langsung melewati ini. Oke, jadi beginilah cara kerjanya ya guys. Setiap burung puyuh melewati jerat gawang yang kita buat. Jadi jerat itu akan nyangkut kalau tidak di lehernya, di kakinya. Oke, beginilah hasil kerjanya ya guys. Jerat gantung modern untuk burung puyuh. Bagi teman-teman semua, cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat.
Salam sehat dari Aan Gobel. Bye bye.